apa namanya alasan terbesar kita merantau kalau bukan kerja memang sekolah. Kebetulan Mulan atau yang bermasalah dengan keluarga. Oh. Oh. Asli mana? Buton. Buton tuh di mana? Sulawesi Tenggara. Oh, iya iya, Maluku ya. Apakah Rusia dan Ukraina akan segera berdamai? Hmm. Wih, oh, senyum. Kok tidurnya tadi? Senyum tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi dalam podcast Para Perantau. Memimpin acara ini sebagai ketua umum podcast Para Perantau. So, sudah dipilih. Kebetulan kita lebih ke ini. Aklamasi ya? Bukan ke aklam. Apa deh? Kerajaan. Oh, jadi kurang demokratis sebenarnya. Belum ada pemilihan dari kemarin. Sengaja, sengaja. Kalau opening di season 1 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip suaramu, Pak. Harus langsung. Harus season 1 kayak gitu tuh. Rumahnya bapaknya Makil. Ada nama baru ku di. Iya. Bukan dipanggil, bukan Ulan Midi. Bukan. Ini pintu ini. Oh, susah. Berarti harus diganjal itu, tunggu. Sudah, begini. Nama-nama, Magil. Sementara podcast lah, Magil lagi melihat-lihat kita. Dipantau langsung sang produser eksekutif. Kebetulan hari ini, bukan hari ini, kemarin lah. Kemarin lah. Kemarinnya lagi, La Ulan, bapaknya Makil, baru menyelesaikan perstudian. Alhamdulillah. Sebagai apa? SPDM sekarang? MPD. MPD di? Natsir Maulana, SPD, MPD. MPD. Wow. Sudah percaya diri, makin percaya diri. Oke. Okay. Bekerja sebagai penjaga warnet. Bisa guna mudi, Makil. Makil langsung sing. Itu saya mau tanya Ulan, apa itu berapa lama sih kau selesaikan? Saya menyelesaikan masa studi selama 1 tahun 40 bulan. Wow. 1 tahun 40 bulan. Berapa tahun? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Untuk teman-teman yang familiar, suaranya bapaknya Makil memang di season 1 rajin berkunjung ya. Di season 1. Kebetulan kita episode-episode awal, saya Ulan sama ini. Telepas. Bukan. Iska. Sama Iska, teman nama kita lah. Siapa? Krisna Kasyanto. Oh iya. Sebelum di penjara dia. Masih aktif sama kita tuh. Sekarang kita sudah ketemu di episode keempat jilid 2 nih. Jilid 2. Soalnya, ini sudah episode 4. Iya, sudah episode 4. Soalnya kemarin lah Yusuf sudah beranjak kembali ke kediamannya. Oh, ke Jogja lagi. Sibuk lagi kepada penulisannya. Lantai apa media sekarang? Terakhir setel lantai 5 katanya. Tinggal tunggu bunuh dirinya. Loncat. Memang kalau dilihat dari sudut pandang perantau, yang salah satu yang paling perantau Ulan juga termasuk ya. Iya. Dari segi, maksudnya kita kebetulan kok baru selesai ini juga tuh, baru selesai studi. Ya studi dah namanya. Studi. Sekolah. Sok studi pak. Sok studi pak. Sekolah, kok makan kasami juga tidak makan roti. Berarti termasuk kan memang salah satu apa namanya alasan terbesar kita merantau kalau bukan kerja memang sekolah. Kebetulan Mulan atau yang bermasalah dengan keluarga. Oh, Yusuf. Aduh, anjir, hancur kau Yusuf. Saya tidak tahu apa-apa loh. Serius. Kita cuma bicara saja ini. Kebetulan lucu. Kebetulan lucu dan nyata. Tidak masalah deh ini pendengar pertama kita. Wah, ini cocok loh. Lihat dulu. Aduh, baru ditegur. Mau bawa kesini gak? Bawa kesini aja deh. Gara-gara kita ini kayaknya cerita dia. Iya, kayak dia kita itu kan. Kaget. Dia kaget dengan bunyi-bunyiin kota mi orang Buton. Kalau ke pulang di bau-bau lebih kaget setiap detik. Berarti langsung tidak menangis. Makil. Kasihkan dulu mic. Podcaster termuda deh dia nanti deh. Halo Makil. Halo saja. Tahu deh. Jadi perkenalkan ini namanya Makil, anak pertama dari Ulan. Anggota termuda dari podcast Para Perantau. Langsung pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang Indonesia yang ganti ibu kota? No comment. Sunyi. Agak jauh ya Naya. Nice. Bagaimana pendapatmu tentang rencana Pak Jokowi 3 periode?
Tersenyum di kebetulan mamanya masih ada keturunan Jawanya. Sepertinya episode 5 akan susah terbit. Ya, tidak apa-apa. Kamu bingung tadi kita terlalu kencang. Kencang. Dia kan orang Sunda ini Om Rai. Orang Sunda biasa dengar air terjun. Iya, langsung senyum-senyum tadi. Tadi di situ menangis. Oh, berarti ada 3 ini, ada 2 ini pendidikan dan family juga ya. Nah, salah satu di antara kita ini yang pokoknya yang pure murni dari rantaunya juga Ulan. Sepertinya karena di Jakarta selain merantau dia menikah bersama istri dan anak. Tuh. Apa yang berubah langsung? Ada banyak hal banyak. Ada banyak yang berubah, banyak. Pasca merantau atau pasca menikah? Maksudnya merantau pas lagi sendiri sama sebelum dan sesudah menikah. Kalau sebelum ya tanggung jawabmu cuma kau sendiri, kok tidak makan hari itu masih bisa kau minum air banyak-banyak, tapi setelah menikah kan tanggung jawabnya ada bocah juga. Jadi lebih banyak waktu lagi sama ini. Nah, explore dirimu juga akan lebih sulit menurutku. Kalau kau bujang kan bebas kau pergi di mana, kau kemana. Tapi kalau sudah menikah ya ada hal-hal yang akhirnya terbatas. Lebih banyak waktu sama keluarga sekarang. Keluarga ini family nomor satu nih kamu deh. Sebenarnya merantau itu paling enak kalau kau lagi bujang dari bujang. Dan ini saya mau tanya sebenarnya kau Ulan, kan saya ada rencana begini mau menetap di sini. Kan saya punya calon di sini tuh. Apa sih tips-tips dari yang sudah berhasil membangun keluarga sini, punya rumah? Belum juga berhasil, baru berapa tahun? Ah, Insyaallah berhasil. Sudah dilewati itu, siapa tahu ada masukannya untuk saya tuh. Apa yang harus saya hindari terus gitu? 10 tahun hindari mangga besar. Sebelum mangga besar, suara besar dulu deh. Takutlah makin ini. Tidak, ini dari mangga besar di waktu-waktu tertentu. Oke, mangga besar. Kalau pagi-pagi masih aman. Dan itu ya. Kalibata ya. Sebenarnya saya tidak tahu ada apa kan di mangga besar dan Kalibata. Pasti juga ada mangga tapi besar. Besar. Saya melon lah. Kalau kembali Kalibata saya tahu. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Gitu ya. Itulah. Ya. Kalian merantau lagi Jakarta, cerita sendiri. Cerita sendiri tentang perkalibataan. Ya. Sebenarnya enaknya kalau merantau sampai berfamily di Jakarta, sampai kau berkeluarga di Jakarta itu enaknya karena di sini tuh apa-apa gampang gitu. Kebutuhan-kebutuhan bayi, kebutuhan-kebutuhan murah keluarga juga. Murah dan gampang. Contoh saja ini anak kan lagi tumbuh kembangnya, dia lagi senang main, Maki lagi senang main. Jadi kita itu biasa order-order mainan buat anak. Kalau di Sulawesi kita order hari ini udah datang satu minggu kemudian anak sudah tidak mau besar, main itu. Sudah besar, sudah besar. Dari SMP sudah. Anda sudah mintanya buku catatan nih. Buku catatan. Yang datang baru gerincing-gerincing ya, cing-cing-cing-cing. Sudah taminya. Di sini agak cepat barang datang. Itu satu order-order barang sekarang macam jadi lebih cepat deh. Terus apalagi? Apalagi ya? Perubahan mungkin lah minimal. Perubahan atau hal-hal baru yang kamu dapat tuh pas pernikahan. Salah satunya itu kayak playlist ya, playlist lagu ya. Playlist lagu. Saya itu paling senang dulu zaman-zamannya dengar Bon Jovi, Dewa 19, Chemical Romance. Tiba-tiba sekarang di meja makan ada buah pisang. Ya Allah. Aku ambil satu. Oh enak rasanya. Hafal deh. Sampai saya hafal. Ada ikan-ikan di dalam lautan, ya Allah. Tidak bisa kita bawa di kafe itu lagu-lagu. Playlist itu. Temanmu sekarang ini Rara dan Musa. Nusa. Itu bagus itu untuk anak-anak kecil si lihat kartun-kartun agama Islam. Yang soalnya kan kalau Upin Ipin kan broken home kan. Kita dihujat netizen Malaysia. Kita tidak tahu di mana ayah dan tidak, ibu. Tidak, aku tidak pernah nonton ada salah satu episode yang sudah bahas Rai. Ya, hoax itu ada kasih. Sudah ada episode-nya dibahas. Ayah dan ibunya di mana? Ayah dan ibunya meninggal dunia. Tragis. Jadi ada satu kamar. Jadi ada satu kamar di rumahnya Upin Ipin itu yang dikunci. Dikunci sama opa. Siapa dia panggil? Opa. Neneknya? Opa. Oma. Opa. Opa ya? Opa. Masa opa? Bukan opa.
Oma. Opa. Opa, opa, opa. Opa. Kan kalau yang kakek datuk. Datuk dalang tak? Opa. Tidak Ina. Oh, itu di Kendari. Inanya Umbe. Oh, Ina. Apa lagi? Jadi ada ruangan yang dikunci sama opanya itu. Dan waktu itu dibersihkan sama Karos. Cuma Karos ini dia lupa cabut kuncinya kalau saya tidak salah. Jadi Upin dia masuk, dia bongkar berkas-berkas lama. Dia lihat fotonya Karos masih kecil. Dia lihat foto orang tuanya. Makanya di situ dia ungkap, oh ternyata dia meninggal, kasihan. Saya pikir merantau ke Kalimantan. Oh yang sawit. Pekerja-pekerja sawit. Dia mungkin tidak mau cerita? Ceritakan kita dari masa kecilmu. Oh, dan ini lagi Ulan. Dengan berkeluarga kan di sini juga pasti orang-orang ingin tahu. Bagaimana sih cara membangun relasi di sini? Biar gampang dapat kerjaan begitu. Apa yang sudah kau lakukan? Keluarga ke relasi penyambung sekali. Memang anu, memang bridging-nya bagus ya. Saya suka sekali ini podcast yang season ini. Memang ilmu komunikasi betul enggak, Pak? Dari 2014 saya stand up. Baru kali ini saya dapat teori. Bridging yang seperti itu deh. Kan jadi, setelah kau berkeluarga begini, Pak Jokowi masa langsung makin. Kalau dia gerak-gerak begini dia apa dia? Tidak ada, main dia saja, main. Aktif tak? Aktif, lagi masa-masanya aktif. Aktif lagi tumbuh giginya. Selama dia baru habis selesai vaksin kedua, imunisasi. Kan. Imunisasi vaksin, vaksinasi sama tak? Saja sebenarnya. Imunisasi vaksin. Jadi kalau mau cari relasi di Jakarta itu sebenarnya enak. Kenapa? Karena orang kalau bilang kan Jakarta ini semua terkumpul di sini gitu. Tapi balik lagi ada tidak semangatmu untuk cari itu gitu. Dari kita deh. Dari kamu secara pribadi karena saya pernah naik ojek tuh ada om-om Betawi begitu cerita, wah Jakarta nih sulit sekali katanya, mau cari-cari kerjaan susah, mau cari relasi susah. Saya bilang, jadi kegiatan sehari-harinya apa bang? Ya kayak gini aja muter-muter Jakarta, pantas. maksudku kalau kau duduk dia satu relasinya tempat. Dia sama Pak Oga, tukang parkir. Padahal sebenarnya kalau kau sesimpel kau nongkrong di kafe atau apa, cari-cari tahu saja siapa yang punya kafenya, misal siapa yang punya kafe, apa yang bisa kau bantu, tawarkan apa bantuanmu, kayak begitu. Dan berani buka obrolan menurutku itu penting. Intinya itu berani saja, berani membuka obrolan kan. Berani. Jangan minder jangan atau malu, jangan malu begitu pokoknya. Karena tidak menutup kemungkinan orang itu tertarik dengan kamu juga dan butuh juga. Betul. Contoh waktu ada di kawan lama itu, saya sudah ngobrol-ngobrol dengan ownernya, setahu saya itu orang Surabaya. Cerita-cerita panjang, ternyata suaminya si owner itu orang mana? Orang Lombe. Di Muna sana. Makin nyambung, dapatlah saya relasi dari sana. Jadi mungkin ini bisa dibilang kerugiannya juga kita orang-orang di Sulawesi, orang-orang dari Sulawesi yang merantau, kita tidak baku tahu-tahu. Ya itu juga nah, sih. Jadi pentingnya adalah buka obrolan. Betul. Buka saya dulu obrolan. Sesimpel kau bilang kau dari mana, dari Buton. Kalau susah dia tanya, Buton itu di mana? Sebut Wakatobi. Nah Wakatobi sekarang sudah banyak sekali orang yang tahu. Orang lebih tahu Wakatobi di UNJ itu orang lebih tahu Wakatobi. Wakatobi. Oh bagus, Timur Leste ya. Halmahera. Dan paling itu gampang sih bilang saya dari Sulawesi. Dari Timur. Manado ya? Mending dari itu ya, dari Saya pernah soto-sotonya orang langsung kerja di bank tuh. Sudah keluar mi logat timurku, itu udah bilang. Asli mana? Buton. Buton tuh di mana? Sulawesi Tenggara. Oh iya, Maluku ya. Banyak uangnya loh padahal. Bagus juga pancelannya nih. Padahal bagus, banyak uangnya loh. Masa dia tidak pernah tahu peta Indonesia? Iya. Oh, kayaknya pelajaran geografinya tuh buruk sekali sih. Buton. Oh, Maluku ya. Makanya dia kerja di bank. Sekali sih. Kalau bagus kan dia mengajar geografi. Tidak apa sih mereka tidak tahu Sulawesi Tenggara. Oh Maluku. Sebenarnya kalau mau dibilang wawasan ke geografi, sepertinya kita lebih jauh tahu ya daripada orang di Jawa ini. Kalau ini serius ini, kita malah lebih tahu tentang Jawa daripada kan mereka. Kita saja, misalkan kita di Sulawesi Tenggara, referensi kitanya itu kan Indonesia Timur sananya kan, kita di tengah tuh. Kita tahu Ambon sana, Papua, kita tahu Manado sana, Halmahera, Tobelo dan lain sebagainya tuh.
Tapi kebudayaan geografi yang ke barat ini, Jawa, Sumatera dan sebagainya, kita lihat di TV. Jadi jauh lebih luas kita. Orang di sini make sense. Yang dia tahu di sini saja. Makanya kalau ketemu dengan kita, "Hei Pace, seolah-olah kita berbicara begitu, anjing." Tidak, anjing itu hewan yang sangat haram kalau dimakan. Iya. Tapi baik. Tapi enak. Referensimu. Tapi memang betul, mereka cuma tahu Indonesia Timur. Kalau pokoknya selain Jawa itu kayaknya semua Indonesia Timur. Atau orang Kalimantan saja. Iya. Itu disamakan dengan orang Sulawesi loh. Ah, itu juga sih sebenarnya. Yang paling sering ini sudah mulai ada suaranya. Betul saudara. Dan yang paling sering dapat itu kalau orang misalnya kita sebut kita dari Sulawesi Tenggara, "Oh, Sulteng." Ya. Sulteng dan Sultra itu beda loh. Tidak. Jadi mereka itu cuma kayak misalnya Jawa Barat, ambil depannya Jawa, belakangnya depannya lagi satunya Bar, jadi Jabar kayak Sulawesi Tenggara, Sulteng. Begitu Sulawesi Tengah, Sulteng. Ya begitulah. Berarti yang dirantaukan sekarang ulang ini adalah keluarga dan berpendidik dan tentang pendidikan S2. Pendidikan balik lagi tadi masalah. Bagaimana rasanya? Rasanya tidak ada. Apa planningnya misal? Planning setelah ini apa? Sempat kepikiran untuk kembali ke daerah mungkin. Untuk caleg di. Untuk kembali ke daerah. Omnya, wali kota Bogor. Bisa. Harus kan? Jadi. Bukan. Jadi. PLT. Nanti kita di. Beda. PLT. Jadi saya rencana balik-balik tidak kepikiran. Menit ke 16 kau sensor dirimu. Masalahnya kamu sendiri bertanggung jawab. Kau diperiksa sendiri semua ini. Kau ditahan, saya cari editor lain. Tidak, orang baik-baik semua, baik-baik semua. Santai-santai orangnya. Oh, jadi kamu ada rencana mau balik? Rencana mau balik, tapi lebih ke balik untuk membangun daerah. Bangun. Membangun berarti sesuai apa yang kata RM tadi, jadi caleg. Tidak semua orang membangun itu harus lewat jalur caleg. Bisa jadi lewat proyek. Jalur misalkan Om tolong jalur. Tidak, itu opsi yang tidak terpikirkan oleh saya. Om Nyawalan berarti kan masih ini sepupunya bapakku berarti. Berarti omku juga. Cari sambungan jadi. Saya ketemu tadi di ini dah, tahu di apa di apa? Pak Hugo, apa namanya? Ex bro. Kan mereka rajin nongkrong sama Pak Hugo itu. Omnya Laulan. Karena juga kader tuh, kader. PDIP kan. Raim. Siapa lah? Saya kira Laulan, cuma lebih gendut lagi gitu. Lebih besar lagi. Saya omnya Laulan. Cocok dia. Gitu aja. Jadi rencana mau balik karena memang kemarin itu sempat kepikiran untuk mengajar-mengajar di daerah. Kebetulan jurusanku juga masih cukup langka di kampungnya kita. Apa itu anatomi tubuh? Seberapa langka itu? Kayaknya kalau yang begitu banyak deh di bawah. Begitu guys. Orang sudah hafal, ketom nenek-nenek itu udah berpegang urat sebelah sini yang salah ini. Urat Pak, padahal yang berpegang daging itu. Jadi harus bisa tebak jalur uratmu, Pak. Mau ngajar palingan ya. Jurusan aku kemarin teknologi pendidikan. Jadi untuk memfasilitasi pembelajaran-pembelajaran yang hari ini jarak jauh. Iya. Pembelajaran yang gunakan media. Nah, itu jurusan kami gitu. Oke. Meng-create itu. Kami itu kayak apa ya? Kenapa? Apa dia mau minta apa biasanya begitu? Minta gendong berdiri. Kecil-kecil anu misalnya itu. Jadi kami itu arsiteknya pendidikan ceritanya. Jadi desain sistemnya. Desain, nah, desain pembelajaran. Mimi dulu di Bapak. Tidak bisa di. Kaget bajuku disponsori Sutra. Kasihan. Nah. Kok kaget baju warna merah PDI? Kader ini. Udah lihat bajunya kan? Kader muda PDI. Dia masuk di Banteng Muda Indonesia nanti. Jangan kita bertanya. Kan biasa dia. Sampai kita ini, tiba-tiba dia. Pendapatmu dulu tentang Bapak Anies yang membangun stadion.
tidak mau. Berbalik arah. Isinya podcast ini adalah menerjemahkan gerakan-gerakannya Makil. Sudah bisa kamu ya. Apa namanya? Apa Liga Champions ini kita tanya lagi pendapatnya nanti. Menurutmu antara Chelsea dan Manchester United? Oh belum ada, belum ada. Masih melotot. Langsung apa? Belum bertanding. Apakah Rusia dan Ukraina akan segera berdamai? Senyum tadi. Masih kaget ledakan-ledakan. Tapi syukurlah WNI sudah dikembalikan. Dan begitu tadi. Aneh sekali sih. Berarti tadi bahwa ada lagi ledakan di sana. Agresi militer memang. Putin. Oh iya Putin. Putin lagi. Memang saya sepakat juga dengan anak itu. Kebetulan kemarin baru dipulangkan berapa puluh WNI dari Ukraina datang sampai selama di Indonesia. Alhamdulillah. Padahal harusnya mereka seberang saja ke lain ya, misalnya ke Belanda. Tidak juga. Tidak segampang itu ya. Karena masih Uni Eropa juga kan. Iya masih Eropa-Eropa juga. Tidak mungkin sampai takut NATO, terakhir kan? Yang kemarin kayaknya dikasih ledak itu PLT yang ada di Ukraina. Bisa, dan itu tenaga nuklir. Iya PLTN. Dan itu salah satu yang terbesar di Eropa. Betul. Karena sebenarnya banyak aset yang dari dulu dari Uni Soviet itu ada di Ukraina. Makanya itu Rusia itu begitu ngebet ingin mengembalikan kejayaannya, kayak mau menyatukan kembali Ukraina ke Rusia. Kita tidak bahas lagi. Tidak. Pendidikan. Kembali ke pendidikan sendiri. Kenapa itu? Kita bingung tunggu. Kita bingung itu. Pergi ke depan dia security panik juga tuh. Jatuh ini bertaburan tuh baru besar. Saya kira anjir gunung berapi ini kayaknya. Baru angin kencang. Baru penelitiannya anu tuh security dia dapat satu tuh. Anu debu di lantai atas betul pak. Ya Allah takutnya kita ya. Yang di lantai dua-dua itu yang debu-debu itu. Disapu angin baru paling lucu di antara kita lagi tegang begini tuh kita debu di atas ini kita lihat nih begini tuh baca tuhan tiba-tiba di antara debu ini kita ada BH terbang putar betul kan debu saya tidak takut lagi. Mari kita lanjut. Podcast ekstrim pak. Padahal itu sebenarnya rhyme sampai takut sekali begitu. Takut soalnya saya, ekspresinya pak, masalahnya karena bencana alam kita masih celana pendek begini. Setidaknya apa? Celana pendek pak. Kita mati kelihatan aibnya kita pak. Pertama kali itu saya lihat panik. Langsung kita itu panik dengan itu kedua kali sebenarnya. Pertama kali saya lihat panik itu waktu di bandaranya Yogyakarta. Oke. Sudah. Pokoknya itu kayak bencana alam itu. Apa tadi? Pendidikan. Kalian sudah bosan makin. Pendidikan. Oh, sama ini juga. Saya baru sudah lahir kembali Instagramku. Reborn. Belum mau kita pakai tekniknya ego ya. Dan membahas tentang pendidikan tiba-tiba kembali Instagramku. Berguna sekali. Terima kasih banyak Igo. Saya baru dapat ilmu komunikasi yang itu tuh. Ternyata memang bridging tuh kadang-kadang memang tidak perlu jembatan. Lompat saja. Serius lah bridging. Karena orang kan bridging tuh menjembatani. Dia jing saja jing. Itu lebih respon orang yang lihat dia. Jing itu. Jingle. Oh jangan. Kenapa itu? Kira anakku ya Allah. Anakku muslim sekali dan namanya kasihan. Muhammad Liban Makil Suba. Tiba-tiba dipanggil Mikael. Saya ada unsur Kristennya. Tapi sejauh ini agama yang dia anut masih Islam. Masih tenang, masih tahan di. Insya Allah. Konsisten. Iya konsisten. Istiqomah enak ya. Kasihkan juga referensi agama lain juga. Jangan egois begitu. Siapa tahu dibaptis.
sungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Amin. Kayaknya deh. Nah, artinya, balik lagi ke Instagram sudah balik ya? Sudah balik setelah mati suri. Betul, kita sebut mati suri. Nah, kenapa tadi? Tadinya kenapa? Satu tahun full nih kayaknya dari Mei terakhir posting. Cuma kan kita tidak tahu, tiba-tiba kok bikin Instagram baru, kok juga follow saya. Pertama saya pikir itu Instagram fake. Sama. Yang kau follow pertama itu saya yang juga. Sebenarnya siapa bikin Instagram juga? Jadi itu kemarin. Apa masalahnya? Di hack pakai technical phishing itu nama artinya. Technical phishing, mancing. Iya, dia pancing kita. Secara teknik. Tekniknya pakai mancing, dia pancing tuh. Masuk orang Wakatobi memancing, kalah. Dia tahu kayaknya karena saya orang mancing. Jadi ada intinya, tidak tahu deh, atau memang sosial saja. Soalnya saya juga saya tahu teknik yang biasa mereka pakai. Bagaimana supaya orang-orang salah tahu satunya tuh. Itu adalah biasa kita dikirim link tuh, email yang pura-pura sebagai Instagram atau Facebook. Dia bilang, oh akunmu lagi dikorek-korek orang supaya bagus akunmu. Cepat ganti sekarang. Login me pakai link ini. Itu phishing itu. Tapi kasusnya saya, tiba-tiba saja akun Anda diretas, tapi saya tahu, soalnya saya baca historisnya tuh. Saya tahu juga saya, cuman untuk kasih kembalinya mustahil, nanti cerita guys. Dia hantam dari Facebookku. Bisa. Iya, jadi Facebook, karena Facebook dan Instagram itu connect. Saya kasih connect dan memang satu perusahaan. Bisa kan kita upload Instagram kita dari Facebooknya kita. Begitu pula sebaliknya tuh. Ini saya baru tahu ini. Satu kan Instagram tuh kan dibeli kan sama Facebook. Iya. Begitu pula WhatsApp yang sekarang menjadi Meta. Begitu. Jadi saya ini gara-gara saya buka Instagram di web. Nah itu salahnya saya di web yang Chrome begitu. Nah, karena biasa mereka dia desain situs yang mirip Instagram tapi bukan Instagram. Misalkan Instagram m2.com. Pintar tahu mereka. Jadi dia lihat emailnya kita sama sandinya kita, baru kau tahu yang ambil akun gue ini dari mana. Sulawesi Selatan. Astagfirullah. Sama-sama kita Sulawesi lah. Maksudnya kalau dari Ambon kayaknya masih ada musuh deh. Kalau dari Kalimantan, ini sama-sama Brunei. Iya, tapi satu syukurnya Raim, walaupun akunmu sampai di-hack, tapi untung postinganmu tidak sampai dihapus. Tidak, saya tahu itu. Saya juga sablok aktivitasnya dia. Saya tahu. Cuman saya langsung tracking. Saya bisa baca itu. Saya tahu persis Facebook dan seluk-beluknya mereka Saya tahu juga. Saya tahu cara yang dia pakai. Saya bisa lakukan ini ke orang lain juga. Saya tahu. Akhirnya kemungkinan terburuk yang bisa saya gunakan adalah sementara ini dia tidak bisa akses, saya juga tidak bisa akses. Itu saya pakai itu. Caranya saya pokoknya saya lupa, entah saya ganti sandinya kah atau bagaimana dengan cepat. Tapi ternyata pada momen tertentu untuk login kembali harus verifikasi dua identik itu, harus ke email dan nomor handphone. Sementara nomor handphoneku sudah 7 abad lalu saya tidak pakai. Pakai nomor yang lama untuk daftar Instagram. Sementara nomor yang lama dulu kita belinya belum pakai KTP. Sekarang kan kalau kita daftar SIM card harus pakai. Jadi bisa kita urus di Grapari. Saya tidak bisa urus karena itu bayangan. Malah orang Grapari bilang, saya kira dengan atas nama Raim lah, dia bisa diurus. Saya kira tuh biasa kan saya orang atas sudah Raim lah, dia bilang kita tunggu saja nomor ini dijual, dibeli orang, baru kau telpon, baru kuan begitu. Palingan tuh tidak bisa cetak nomor. Tidak bisa cetak kembali. Mestinya tidak. Bagus juga tahu berarti itu. Kayaknya kurang. Kurang berarti Raim. Berarti kecuali Vildan. singkat cerita itu. Saya pakai Mi. Dia tidak bisa Mi akses Mi. Saya ganti Mi lagi Facebookku. Saya perbaiki lagi sistemnya. Baru kau tahu tidak. Besoknya setelah akun Instagram dihack. Saya dapat kerjaan.
Isi seminarnya ini Kominfo, temanya tahu tidak apa, sebagai pembicara, bagaimana mensekuritikan akun kita. Sementara akunmu sendiri tidak ada security-nya. Memang memang semua orang timur itu diidentik dengan security, cuma tidak ada security-nya Instagrammu. Nah, bisa cerita nih begitu Pak kejadianku tuh, dan akhirnya saya baca-baca kembali cara ternyata untuk kembalikan akun Instagram itu perlu lagi daftar pakai email, tapi dari Instagram dia kirim kita nomor sandi bla 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 untuk kita kirimkan. Tapi orang, satu hal yang kamu harus tahu kalau kau dapat begitu, jangan kau panik. Maksud, okay. Jangan kau panik, ah, bagaimana maksud dunia. Betul tahu, jangan panik itu memang di semua, bukan cuma di bencana alam tuh. Karena waktu awal-awal saya berpikir, aduh kerjaannya kita ini apa semua tuh. Dan semua di bio Instagram itu saya tidak tulis nomor kontak siapapun. Saya cuma tulis DM kalau ada kerja tuh. Saya buka belum tadi ada tono, iya, itu belum di ada Latono. Latono itu saya belum kenal. Belum ya, ada. Sekarang saya kasih masuk Milatono itu di sistem tuh, di sistem. Oh jadi sekarang Tono sudah masuk di Instagram. Jadi baru tahun lalu sistem untuk kembalikan recovery akunnya kita masih pakai secara tradisional itu, Instagram dia email kita nomor tertentu seri, kita tulis tangan nomor itu dan nama kita, terus kita foto. Saya pernah minta foto ya? Belum. Kemarin video mi. Pakai sistem itu tuh, tapi kan tidak pernah jadi itu karena dia phishing saya. Supaya yang saya lakukan ini, saya email ke yang pencuri ini. Iya. Pintarnya di, tahu. Nah ini saya sabar-sabarkan lagi, 3 bulan. Bagaimana kita tidak ada akun? Nah ini saya bikin mi Raim Laode 94. Kita bangun mi dengan Laigo ini sudah 60 ribu sekarang, 65.66 ribu. Kalau live dia yang nonton 12 orang. Tapi maksudnya itu pun kamu satu Siva. Siva. Makin dengan, maksudku dengan akun barunya Raim ini cukup cepat juga tumbuhnya sampai sekarang mau 70 ribu mi. Itu tuh cuman kayaknya 7 bulan deh. Iya, cepat sekali itu. 7 bulan belum lama masih bisa dicek postingan pertamanya. Mungkin enak 7 bulan. Soalnya di hack ini baru 10 bulan dari Mei kayaknya. Iya. Hacknya 10 bulan itu mati surinya tuh. Akhirnya saya coba iseng-iseng lagi karena saya selalu percaya Instagram, Facebook apapun selalu punya updatean tertentu, mulai dari security-nya, mulai dari orang stiker saya dia pindah-pindah atau stikernya dia berkembang tuh. Saya cek mi sekarangnya untuk caranya untuk kembalikan. Oh, sekarang pakai ini. Kita kirim video, dia instruksikan kita begitu. Belok kanan, mendongak ke atas. Kemarin kita coba beberapa kali ditolak kan. Terus ditolak saya. Ditolak terus. Kau tahu kenapa? Karena tidak mirip katanya. Rambutku yang postingan lama. Iya. Dia panjang. Astaga. Baru kan kemarin saya cukur aduh. Gimana ini? Saya bilang minggu, tunggu berapa minggu dia tumbuh dulu rambut. Urusan juga tuh. Sebenarnya kita sudah berhasil. Kita sudah senang gitu. Senang. Sempat kita bikin video juga. Tahu tidak kenapa itu? Karena waktu dia bilang selamat akun Anda sudah bisa diakses. Kami rekomendasikan ganti sandi lagi. Saya ganti lagi sandinya. Nah, gara-gara saya ganti sandinya lagi, dibaca lagi seolah-olah ini masih permainan yang dulu, begitu. Saya tahu itu berapaan itu. Kita diamkan lagi nih berapa minggu lagi sampai tadi pagi saya bangun. Gara-gara kemarin kita pergi ke Kuarcap, Kuarda. Dia bilang mana akunnya kita yang satu Karaim yang centang biru. Kasihan deh. Oh iya juga deh. Saya coba mi. Saya anu lagi kirim. Saya namanya orang rambut sudah mengambang kanan kiri. Oke. Selamat akun Anda sudah bisa diakses. Saya belum senang juga ini karena sudah berapa kali kita coba dan gagal terus. Kami rekomendasikan ganti sandi. Jangan dulu deh. Ganti sandi. Ganti muka. Pakai yang kemarin. Tidak. Saya pakai sandi yang kemarin, saya tidak ganti sama. Tiba-tiba jadi Pak. Langsung saya lihat itu DM-DM ada dari Eiger, Sandi Sundoro. Banyak sekali centang biru yang DM-DM. DM-DM saya pekerjaan banyak sekali. Malah kayaknya itu banyak pekerjaan kemarin yang masuk di situ. Iya, karena tapi kalau itu saya tidak masalah dari situ. Jadi selalu kita percaya sumbernya dari. Sudah ada. Sudah jalan. Sebenarnya juga ini sudah pelajaran untuk kau juga tuh, biar kau lebih
dan bisa saya share juga. Saya tahu persis ini kalau orang tanya bagaimana cara menyikapinya ini, saya tahu persis. Itu sebenarnya yang sebenarnya bagus kita bagi di podcast ini, karena banyak juga orang-orang lain di luar sana yang mereka panik duluan, mereka panikan, tidak tahu sama percaya sama email-email yang mengatasnamakan Instagram atau Facebook. Betul. Itu bahaya, nah. Bahaya sekali. Tapi kan biasa yang mereka emang muncul tulisan itu Instagram tuh. Tapi kadang-kadang M-nya huruf besar. Iya. Dia pintar Instagram. Kadang I-nya dua. Dia pintar. Dia pintar mereka ini. Tapi cuman kalau kita pikir-pikir, kasihan juga lah. Hidupmu pintar kok gunakan di begitu tuh. Soalnya kayak orang-orang seperti kita ini bergantung penuh juga sama akun seperti itu. Tapi ternyata memang pekerjaan ada-ada saja tuh. Akhirnya kemarin tadi tuh saya pengen klarifikasi tuh, teman-teman, akunku baru ini apa namanya, baru saja saya bisa akses kembali tuh. Kalau misalkan ada yang DM kemarin-kemarin atas akun ini minta-minta uang, nah itu bukan saya tuh. Misalkan ada minta-minta foto-foto seksi, ah itu baru saya tuh. 100% nah, itu saya dengan sadar itu. Iya. Saya kepikiran dari tadi harus saya keluarkan. Tidak begitu kencang juga ternyata. Nah, gitu. Akhirnya sekarang sudah bisa di-follow dan sekarang saya bingung. Akun Raim Laude 9 apa itu saya mau apakan? Dan ternyata saya tidak begitu juga. Kita senang saja ego, tapi dia bukan yang alhamdulillah. Iya, tidak juga bagaimana tuh, kita sudah nyaman juga dengan TikTok, Raim Laude TikTok sama 96 juga. 94. Iya, 94. Lagian juga tadi notifikasi ini kan di akun Instagramnya kita ada beberapa akun. Sering tidak kalian kayak akunmu sama bisa akun jualanmu atau saya kan akunku itu akun Raim Laude Centang Biru, Raim Laude 94 sama Halemia jualan ada 3 tuh. Kalau saya buka aplikasi yang muncul masih 94. Ih, kerinduanku nih. Soalnya ini juga mengingatkan perjuangan. Pikir-pikir ya, kita mau apa kan. Ah, sudah Mbak. Jangan kita lama-lama. Ayo. Ada lagi yang sudah tidur juga lama, kill juga. Oh, sudah tidur. Bayangkan orang ada bayi lain dikasih tidur dengan lagu-lagu, timang, dia dikasih tidur dengan podcast, Pak. Sinear. Tidur. Nih, soleh. Lucunya juga makin ini dia ini. Tebal kayak bapak. Dia apa si dia apa bahasa lucunya? Dia tulangnya dia besar, dia kuat tuh gimana kah? Kokoh tuh. Modal untuk besar tuh. Tuduh kalau bahasa ini. Tuduh. Kemarin direkomendasikan sama Mako tuh. Kan dia belakangan ini kita cari-carikan lagu supaya bikin dia happy. Dan kamu tahu kemarin Mama udah rekomendasikan lagu apa? Playlist tuh. Lagu Wanci. Lagu joget Wanci. Lagu joget Wanci spesifik sekali. Coba aku cari di YouTube nah. YouTube. Tulis apa Mama? Tulis lagu joget Wanci. Ada dong lagu joget Wanci. Dan dia tidur, dia senang, dia senyum-senyum. Pintarnya. Betul. Sama dia bilang sama aku, ada lagu yang lagi tenar di Bobo ini. Lagu apa Mama? Haji Ali. Ya Allah, Haji Ali. Siapa lah Haji Ali itu? Tapi ada di YouTube. Ada. Haji Ali. Dia senang dengar lagu itu. Oh, ini juga biasa kita kalau di ujung podcast bikin, biasa kita kasih rekomendasi. Entah itu film, bacaan, atau musik. Nah, saya kasih rekomendasi musik Haji Ali. Haji Ali, oke. Okay. Untuk teman-teman yang anaknya susah tidur Haji Ali akan menemani telinganya. Haji Ali, bagus sekali. Igo, apa yang kamu baca, apa yang kamu nonton minggu ini? Series kah? Ada rekomendasi series? Oh, series saja. Hannibal. Hannibal tentang apa dia? Dia tentang seorang psikolog. Psikolog yang bernama Haji Ali. Di mana itu? Netflix apa? Enggak tahu sih kalau sekarang. Soalnya dulu saya dapat di DVD. Tapi sekarang masih relevan sih, bagus sekali tuh. Apa judulnya? Hannibal. Dia seorang psikolog yang bisa memanfaatkan apa ya, pasien-pasiennya begitu untuk melakukan kejahatan gitu. Yang kau tidak tahu adalah salah satu pasiennya tuh namanya Haji Ali. Ini memang tidur lagi. Hannibal, oke. Nah, carilah di Google lah. Cari bajakannya. Itu lumayan. Dan cukup berteka-teki kan ending. Ada coba rekomendasi mending serius nih, apa terserah musik atau film atau buku. Sebenarnya kalau saya rekomendasi tidak jauh-jauh, teman-teman, kalian harus dengarkan lagu Sang Badut. Boleh. Dengarkan lagu Sang Badut, bagus sekali lagu itu, serius. Soalnya anakku juga dia dengar lagu itu. Lagu Wanci itu.
Tapi kalian harus dengar yang lagu Sang Badut yang versi Joget Wanci. Oh, remix itu yang remix. Gue harus sama bikin sebelum tayang ini supaya ada, supaya ada di internet. Saya apa di ini ada series bagus. Apa? Kalau kau tidak mau jadi rekomendasi kita saja, nonton ini di Netflix. Beli saja akun-akun bodong itu. Judulnya ini The End of the Fucking World. Oh, yang itu, itu bagus itu. Bagus sekali itu. Eh, sudah ada HBO mu tuh? Sudah ada. Oh, kau nonton ini? Ah, teman-teman sahabat HBO Go, HBO Max tuh, yang berlangganan, nonton ini series judulnya Girl Before. Kau harus nonton ini series. Ini series cuman 4 episode kah? Series kan biasa kan 12 8 lah, 8, 9, 10 4 episode. Sampai kayaknya ini series terbaik dalam sisi tapi penulisan. Satu episode berapa menit? Lumayan kencang juga itu. Mungkin 40-50 kayaknya. Saya kan di 2 jam. Enggak lah. Lord of the Rings itu. Itu standarnya Harry Potter itu. Harry Potter kan series. Kalau untuk series itu standarnya 45 menit paling lama. Bagus sekali. Bagus. Apa tadi judulnya? Girl Before. Nah, kalau kalian bingung dengan pronunciation-nya Rai, mungkin nanti akan ada tulisannya. Perempuan sebelumnya. Oh. Bahasa Inggrisnya Girl Before toh. Berarti sekarang dia laki-laki. Oh. Ada rekomendasiku perempuan juga sebenarnya. Nah, itu bagus sekali itu ceritanya tentang seorang arsitek. Arsitek ini dia pokoknya dia jatuh cinta kepada tokoh yang sama. Dia bikin rumah minimalis. Orang yang mau rental di situ, orang yang mau kos di situ rumahnya, bukan kos sih, ngontrak di rumahnya. Dia harus hilangkan beberapa barang yang dia tidak butuh, cuman sekian. Ini rumah minimalis sekali, berarsitek Jepang. Dan di situ ada kisah kematian. Misteri sekali. Jadi sepanjang film itu kita, siapa yang bunuh ini, anjing lah anu ininya. Dan betul yang saya pikirkan. Kurang lebih sama dengan film yang saya rekomendasikan itu, Hannibal. Sekali ini bareng. Okay. Nonton. Nonton juga Hannibal kasih. Nonton. Sudah nih. 40 menit. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di episode podcast Para Perantau selanjutnya. Mohon maaf kalau gambarnya begini karena kita pakai lensa fix. Tidak muat di situ dan kasih rekomendasi buat saya. Series yang bagus di kolom komentar. Dan rekomendasikan juga lagu-lagu anak yang terbaik supaya makin tidak dengar lagi lagu Joget Wanci. Dan rekomendasikan lensa buat bodinya juga sih lensa. Asal aduan. Bodinya. Bodinya tidak ada. Iya, bodinya tidak ada. Ya, next episode ganti kamera. Assalamualaikum. Thank you.